Okay. Sebenarnya tahun baru aku nak cuci motor. Tengok apa yang aku selalu gunalah untuk cuci motor ni. Sebelum kita cuci kotor. Kotor juga ni. Ini bahan-bahan dia. Sabun. Ini RM15. Ini baru beli lah. Biasa aku guna sabun Basuh, tapi kalau ikutkan tak boleh lah, tak bagus untuk warna. So aku beli untuk memang betul-betul cuci ni lah, kereta ataupun motor. Ini tayar bagi dia kilat. Polish for all color, metallic and non-metallic. Okay, so ini memang aku suka pakai. Ini memang lekat, tapi korang kena masa spray tu, korang kena biar betul-betul kering baru korang boleh jalan. Kalau tak, habis dia melekat kat tayar-tayar korang sekali dengan badan-badan body. Ni pun first time ni nak pakai. RM48 aku ingatkan kecil rupanya. Aku ingatkan besar rupanya, kecil. Harga dia boleh tahan juga. Kita try macam mana okey tak untuk ni. Biasa aku guna WD-40, tapi ni aku try guna yang ni, tengok macam mana. Ini Allen case 5. Aku biasa buka yang kat rantai punya tu untuk cuci rantai lah, senang sikit. Aku buka belakang, dan dua untuk basuh, ni untuk lap kering. Ok, apa lagi, kita start. Okay, first aku nak cuci rantai dulu. Rantai mana kotor. Ni try pakai tengok macam mana. Padan tak dengan harga dia bagi.
tak main-main. Wow. Yes, mantul. Bersih, tak sangka bersih dia. MT40. Tak tahu nak guna pakai yang tu, tak apalah. Kita dah beli 40 pun okey lah nanti. Tapi cepat-cepat lah buat. Tak lama, pak basuh. Basuh dengan sabun pula. Gunungan W40 okey. Aku guna yang satu lagi tak tahu, aku guna baca balik eh. Main buat dia.
apa ya. Try. Fertility. Spray tadi dah lebih putih, tak ingat nak rekod. Okay, pintu-pintu gosok-gosok. So biar sampai semua agak-agak tanggal. Itu guna sabun pula. Gosok pergi tetangga kat sini. Okay, siap. Siap dah. Thank you.
Thank you.
Okey, alhamdulillah. Baru lepas cuci. Okeylah, say bye. Hantai tu ting. Dah lubricate sekali. Penalang. Cun-cun.